The Day After Tomorrow. Film bencana alam biasanya menyatukan beberapa genre, mulai dari action, drama, romantis, adventure, misteri hingga thriller. Film bertema bencana alam paling mengerikan, dan bikin deg-degan. Film dunia yang bertema tentang bencana alam ini, pastinya menampilkan adegan yang menegangkan dan juga mencekam. Film The Day After Tomorrow ini, tayang pada tahun 2004, berdurasi 2 jam 3 menit. The Day After Tomorrow menceritakan tentang seorang ahli iklim dan cuaca yang bernama Jack Hall. Jack ini menemukan teori bahwa bumi sebentar lagi akan mengalami bencana akibat pemanasan global. Ketika teori Jack disampaikan di konferensi PBB, teori tersebut dianggap hanya lelucon dan tidak bisa dibuktikan. Sampai suatu ketika teori tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Cuaca menjadi sangat dingin dan terjadi badai salju yang sangat ekstrim. Cuaca tersebut semakin hari semakin meningkat, hingga menjadikan benda yang berada di luar menjadi es karena dinginnya cuaca tersebut. Film ini juga diangkat dari isu yang tengah populer tentang pemanasan global, yang dapat menyebabkan kerusakan bumi secara perlahan. Jack memutuskan untuk menjemput Sam yang terjebak di sebuah museum. Sementara itu perubahan iklim yang drastis membuat dunia membeku dalam waktu yang cepat. Berkejaran dengan waktu, akankah Jack berhasil menjemput Sam dengan selamat? Apakah Anda sudah pernah menonton film ini? Jika belum, segera nonton versi lengkapnya. Seru loh! Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.